Senyum kamu itu kayak obat buat aku. Aku bisa lebih kuat kalau ngeliat kamu senyum, Cak. Gini aja. Aku gak mau nambahin beban pikiran kamu. Aku tahu masalah kamu berat. Masalah aku juga berat. Yang penting, aku udah buktiin. Aku gak pernah hianatin kamu lagi. Sesuai janji aku, Cak. Aku cuma mau kamu bahagia. Aku akan selalu jaga kepercayaan kamu. Sekarang aku gak nuntut apa-apa, Cak. Emang aku lega sekarang? Kamu udah tahu yang sebenarnya? Kamu gak mau sama aku lagi, aku gak apa-apa. Aku cuma mau kamu bahagia, itu aja. Ting, aku udah buktiin. Itu aja. Makasih buat waktu kamu. Maaf kalau aku kemana aku gak bisa ngeyakinin kamu. Itu aja sih, Cak. Aku yang minta maaf. Karena aku menuduh kamu kemarin, aku meragukan kesetiaan kamu dengan aku bilang kamu mengulang kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Dan aku salah, aku gak percaya sama kamu. Bahkan di saat kamu berusaha buat membuktikan semuanya, aku gak peduli. Kamu salah atau enggak? Kasih maaf ya. Dan sebelum kau minta maaf sama aku, it's okay. Aku enggak tahu mau ngomong apa lagi, Cak. Penting aku lega sekarang. Aku tahu. Meskipun aku secinta mati itu sama kamu, kalau memang aku enggak pantas buat kamu, aku enggak akan bisa ngedapetin kamu. Aku paham itu. Tapi aku tahu, Cak. Aku bisa lihat dari mata kamu. Aku bisa lihat. Mungkin aku kepedeannya, tapi... aku masih boleh gak sih? Masih boleh gak? Aku masih boleh. Sama-sama kamu lagi. Gak juga apa-apa. Ini aja udah cukup buat aku nih. Bukti ini. Apa kok kalau aku lancar? Aku tahu apa lagi banyak masalah juga, Cak. Mas. Boleh minta tangan kamu gak? Aku boleh minta tangan kamu. Kamu ingat gak? Waktu itu yang kamu pernah ngukir di pohon, di taman. Iya. Taman. Kamu apa yang kamu kira sana? Hai, selamat pocah. Coba kamu lihat.
Kamu gak usah bawa aku ke taman itu lagi, Mas. Selama-selamanya di hati aku. Mas Dimi. Kenapa masih sakit pipinya? Bukan pipi aku yang sakit. Tapi hati aku yang sakit. Dan ini semua cuma gara-gara perempuan murahan kayak Rosa. Hei. Kamu kenapa sih masih gak suka kayak gitu sama Rosa? Kenyataannya udah jelas, Alvino. Rosa mau nguasain semua harta papa. Makanya dia tega ngebunuh papa. Rosa itu bukan pembunuh, Emma. Karena aku yakin banget. Seberat apapun masalah yang ditanggung sama Rosa, dia bisa ngontrol emosinya. Dia gak akan ngelakuin sesuatu yang gegabah sampai-sampai membunuh papa kamu. Itu gak mungkin banget. Terus aja. Segitunya kamu belain Rosa? Bukan begitu, Emma. Jangan salah paham lagi dong sama aku. Apa? Apalagi? Kenyataannya setiap kali kita bahas Rosa, segitunya kamu belain dia. Aku bilang begitu karena Rosa gak seperti yang kamu pikirkan. Aku gak mau kamu salah paham lagi sama Rosa. Aku gak salah paham. Aku yakin Rosa udah manfaatin papa. Hati-hati kepala kamu. Aku kangen tahu ngelindungin kepala kamu gitu. Apa gak dari kemarin ya begini ya? Masih gak tenang ya pikiran kamu. Aku masih gak habis pikir kenapa Vera tiga ngelakuin itu semua. Padahal aku udah ngorbanin semua perasaan aku, ngalah buat Vera. Kenapa dia tega? Kamu tunggu sini. Jangan naik dulu sebentar. Sebentar. Satu menit. Kamu tau gak ini buat apa? Buat apa? Mana tangan kamu? Aku suka ngeliat kamu senyum gini, Cak. Senyum kamu itu kayak obat buat aku. Aku bisa lebih kuat kalau ngeliat kamu senyum, Cak. Jadi, please. Jangan nangis lagi ya. Kamu harus happy terus. Janji ya? Iya. Makasih kamu udah sesabar itu. Aku tahu meskipun. Kita kemarin berantem karena kamu tetap membela adik kamu. Kamu hampir nikah sama papa aku karena Lia juga adik kamu. Kamu udah terlalu banyak berkorban, Cak. Cukup. Kamu harus pikirin juga kebahagiaan buat diri kamu sendiri. Dan aku harap kebahagiaan kamu tuh aku.
Gitu dong, senyum. Aku suka lihat. Pasti Faris sama Rosa udah tahu soal Vera. Karena mereka kelihatan udah memaafkan. Kita akan hadapin ini sama-sama aja. Oke? Pasti kamu udah sabar. Buat kamu.